Suratul Nisa muka surat 77. Alhamdulillah hadirin hadirat, surah 92. Suratul Nisa selepas surah Mumtahinah. Mumtahinah pun tetap wanita juga, wanita-wanita mukminah yang datang ke Madinah perlu diuji dulu. Perlu diuji dulu tetap keadaan dia. Terpakut keadaan dia. Adakah benar-benar orang Islam? Kena tanya khabar daripada Mekah. Jadi surah An-Nisa. Allah namakan surah ni An-Nisa. Selepas surah Ali Imran. Dan surah ni tajuk utama dia ni keadilan. Surah ni kalau daripada awal daripada Baqarah Ali Imran ni, kita baca Baqarah Ali Imran dua surah ni. Supaya kita taslim Baqarah ni taslim pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tunduk hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Ali Imran ni minta dengan Allah SWT supaya tasbih istiqamah di atas, tunduk pada Allah SWT. Asbab-asbab untuk kita dapat istiqamah di atas petunjuk Allah SWT ada dalam surah Ali Imran dengan sifat inabah daripada awal lagi Allah SWT bagi itu dari akhir surah. Sabar, taqwa dia sabar, ini asas untuk kita istiqamah di atas kebenaran. Seperti mana apa yang berlaku dalam peperangan Uhud, takwa dia sama. Jadi surah An-Nisa ni sebagai jawapan kenapa kena tunduk pada Allah, kenapa kena istiqamah di atas jalan Allah ni. Sebab Allah dia, jalan Allah ni, agama ni keadilan semata-mata, untuk tegakkan keadilan. Jadi nama surah ni An-Nisa, surah yang panjang ni, sebab wanita di zaman jahiliah ni satu golongan yang mana ditindas, yang tidak ada nilai, khususnya masyarakat yang pandai dengan kebendaan kan? Dan wanita pada zaman jahiliah ni tak. Mereka ni tidak boleh menghasilkan, boleh menghasilkan kepada kebendaan. Sebab tu dia anggap lemah, dia anggap lemah. Jadi Islam hari nak angkat kedudukan wanita, kedudukan wanita sesuai dengan keadaan dia tu, sesuai dengan keadaan dia. Dia simbol bagi keadilan, simbol bagi keadilan, diberi hak-hak yang mana pada zaman jahiliah bukan setakat di Mekah, bahkan seluruh dunia, seluruh dunia. Jadi Allah SWT letak hak-hak wanita ni sama dari sudut orang lelaki, dia sebagai hamba Allah SWT dari sudut ketaatan sama, cuma dari sudut tertentu dia berbeza. Ini pun kerana tanggungjawab, berdasarkan tanggungjawab. Sampai ke zaman kita sekarang ni tak masih lagi golongan ni dia ditindas, wanita-wanita dipergunakan, tapi batil kan dia tak nampak. Dia kritik dalam surah ni, dia kritik dari sudut lain pula. Dia kritik dan Islam ni dah melebihkan orang lelaki, dah melebihkan orang lelaki dari sudut harta, baik dari sudut perkahwinan pun. Tapi zaman kita ni dah tetap pelacur apa, dia tidak pejuang hak tu lebih teruk lagi. Dan Islam telah menghakkan bagi satu lelaki hanya 4 orang wanita yang boleh kahwin. Tapi barat sekarang ni, yang dipanggil golongan maju ni, tak, dia yang bebaskan pelacuran, bahkan dia yang perjuangkan sehingga orang boleh tak terlibat dengan wanita ni tanpa hak, tanpa hak, dia tanpa tanggungjawab, tanpa tanggungjawab. Tapi tak ada pun orang wanita-wanita diperjuangkan, sudah cukup hina dipergunakan, apatah lagi diatlet, dijadikan bahan dagangan wanita-wanita. Tapi dah dihias dengan cara batik kan, tak, dia sembunyikan tak hak tu, maka manusia terkesan. Dan ini keadaan susah. Jadi Allah SWT dalam apa keadaan pun kebenaran tu, keadilan letak pada tempat dia, letak pada tempat dia. Dan surah An-Nisa nama seperti mana kita berkata, simbol keadilan, simbol keadilan. Dia cerita surah ni pun tentang keadilan. Dan keadilan paling utama perintah Allah SWT, perintah Allah SWT semua adil, semua berasal daripada Halim Hakim, yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Kita boleh tengok Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, mula khitab surah ni dengan ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum, wahai manusia bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu. Bapa kena takwa pada Allah. Surah Baqarah, ya ayuhan nas ubudu rabbakum, bapa kena sembah Allah. Ini bapa kena bertakwa pada Allah. Allah Taala bagi tahu sebab dia. Ini syarat Allah Subhanahu Taala. Ba'allazi khalaqakum, dia yang buat kamu, dia yang buat. Daripada jenis yang sama,
daripada jenis yang sama. Allah Ta'ala jadikan manusia ni daripada jenis yang sama. Wa khalaqa minha zawjaha, daripada jenis manusia lah Allah jadikan pasangan dia. Wa bastha minhumā rijālan wa nisā'a, wa nisā'a, Allah SWT biarkan daripada jenis manusia ni lelaki dan wanita. Lelaki ini satu nikmat daripada Allah SWT yang Allah telah bagi berhak dia ni dipatuhi, ditaati. Sebab dia buat kita, pasangan kita pun dia buat. Dia yang bagi pada kita anak-anak, lelaki dan perempuan. Dia yang biarkan manusia. Ini semua nikmat daripada Allah SWT. Oleh kerana itu, wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, bertakwalah kepada Allah yang mana Allah SWT akan tanya kamu berkenaan dengan apa? Takwa pada dia, dia juga berkenaan dengan al-arham. Allah SWT akan tanya kamu berkenaan dengan al-arham. Siapa dia al-arham ni? Hubungan silaturahim. Hubungan silaturahim yang asasnya ada dua. Satu, orang yang mana yang sangat hampir dengan kita. Dikata ulama bahagi dua. Yang hampir dengan kita ni maksudnya yang mahram, kita tidak boleh berkahwin dengan dia. Tak. Seperti mana adik-beradik, seperti mana pak saudara, mak saudara, belah ayah, belah mak. Dan yang kedua selepas tu, mahram kita, apa dia, silaturahim kita yang mana yang kita boleh berkahwin, sepupu. Tak. Jadi dua ni. Jadi yang dimaksudkan al-arham yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, dia juga dari syarak ni ke mana? Yang ni lah paling asah. Kalau kita masukkan juga yang sepupu-sepupu tu, mana dia tidak seberat seperti mana hak ni. Dia hak ni, hak ni tak boleh putus ni. Dia hak ni Allah SWT akan tanya. Dia Allah telah beratkan kita. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dia dia bihi wal arham. Allah SWT tetap pertanyaan ni, dia juga tetap al arham. Allah SWT akan tanya. Wattaqullah wal arhamah, takutlah kamu kepada Allah, dia takutlah kamu juga tetap hubungan silaturahim, hubungan silaturahim. Inna Allah kana alaikum raqiba, sesungguhnya Allah SWT akan tanya kamu. Inna Allah kana, sesungguhnya Allah SWT sentiasa perhati keadaan kamu. Raqiba, sentiasa perhati keadaan kamu. Kemudian mula betul kan tak, apa yang berlaku pada zaman jahiliyah. Wa atul yatama amwa, berkenaan dengan harta. Bagilah pada anak yatim harta mereka bila dia sudah sampai kelayakan dia. Bagilah pada anak yatim harta mereka, harta mereka. Wala tatabaddalul khabitha bitthayyib, jangan kamu nak makan harta anak yatim. Bawa tanda bagi tahu, jangan tukar yang baik dengan buruk ni. Sebab kalau kamu makan harta yatim, kamu pergi anak yatim ni satu peluang yang mana paling besar di antara peluang untuk hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak cuma risiko dia tu, tak, kamu kata kesian dengan harta dia. Jadi Allah Taala berjanji kamu tukar benda buruk ni dengan makan harta anak yatim dengan peluang untuk kamu takarub dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kebaikan yang Allah Taala bagi pada kamu ada anak yatim dari rumah kamu. Ta'ki wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Jangan kamu gabungkan harta kamu tak, dengan harta mereka guna kamu makan untuk sembunyikan daripada orang ramai. Jangan. Innahu kana huban kabira. Ini sesuatu yang mana merupakan dosa yang sangat besar. Saya sangat besar. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taaba lakum minan nisaa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Sini Allah Taala bagi, sekiranya kamu bimbang tidak boleh berlaku adil berkenaan dengan anak yatim. Tak. Tak kiralah dengan berkahwin dengan satu orang perempuan bawah dia ada anak yatim ke ataupun anak yatim itu sendiri ke, tak. Kamu tidak dapat tunaikan hak-hak kamu, maka Allah Ta'ala bagi tahu, maka carilah orang lain. Jangan nikah dengan anak yatim. Jangan nikah dengan anak yatim. Begitu juga orang mana nak pergi anak yatim, insyaAllah. Kalau kamu tidak ada kemampuan tak, untuk berlaku adil tak, maka cari orang lain, tak payah. Sini Allah Ta'ala beritahu, kalau kamu takut tidak dapat berlaku adil berkenaan dengan anak yatim ni, maka kahwinlah dengan perempuan biasa. Tak, perempuan. Sebab dia ni tidak ada pembela. Tidak ada. Allah Ta'ala ambil tanggungjawab sendiri. Kau pergi cari anak yatim buat apa? Nak nikah anak yatim. Dia tak ada mampak, senang sikit. Tak ada ayah kan? Tak ada ayah, senang sikit. Maha murah sikit kau. Atau bila berlaku masalah nanti, tak. Dia ada orang yang ambil kesempatan begitu. Jadi orang begini ni Allah SWT ambil tanggungjawab.
Allah SWT ambil tanggungjawab. Apa sebab anak yatim? Sebab anak yatim ni yang jaga dia ni pak saudara biasanya, kawan kerabat dia. Di mana orang kampung, orang ramah ni tidak akan syak. Payah dia, makin payah dak kezaliman tu bila makin sulit dikesal oleh masyarakat kira. Maka Allah SWT akan zahirkan. Allah sendiri akan bagi tahu perkara ni besar. Sebab dari masyarakat kan, sebab dia perkara tu anak darah. Orang rakyat bagus dia memang perkara anak darah. Tak. Zahir orang nampak molek, tapi dalam mai tu tak tahu kan. Jadi Allah SWT ambil tanggungjawab. Macam riba, riba zahir nampak molek. Sebab tu tak, manusia dengan kewarasan dia tak boleh nak, tak boleh nak faham sebenarnya. Tak salah mana. Tapi Allah tak tahu akibat daripada riba ni. Jadi begitu ke anak yatim. Jadi Allah nak kata kahwin dan dengan orang lain, kamu kenal daripada mana-mana wanita, dua ke, tiga ke, empat. Fa in khiftum alla ta'dilu, maka hak ni pun sama juga. Seperti mana Ibnu Jarir bagi tahu dalam tafsir dia kan. Sebenarnya ketika mana ayat ni diturun berkenaan anak yatim ni, sahabat tak, seperti mana kita baca surah Baqarah kan, sahabat sehingga tanya Nabi berkenaan dengan bagaimana nak muamalatkan anak yatim. Kerana surah-surah Makiyah turun kan, bagi tahu supaya jaga anak yatim ni, kedudukan anak yatim begitu tinggi kan. Jadi sehingga mereka jadi nak pegang anak yatim pun rasa bermasalah. Benda tu sudah jelas ada pada para sahabat. Jadi sini Allah SWT ambil kesempatan keadaan begini ni, sebagaimana kaum bimbel tidak takut tidak berlaku adil pada anak yatim, maka begitu juga fa in khiftum alla, maka kamu kena bimbel. Tak, sekiranya kamu tidak dapat berlaku adil untuk berkahwin lebih, tak, maka Allah Taala bagi tahu, maka wahidah, maka berkahwin dengan satu orang. Ini Ibnu Jarir. Ibnu Jarir datang ke riwayat-riwayat daripada salah tak semua daripada sahabat dan juga tabi'in. Tak, berkenaan dengan ayat ini maksudnya, kata Ibnu Jarir rahimahullah, ayat ini sebenarnya dia fa in khiftum alla ta. Sebenarnya wa in khiftum ni jumlah sebagai mukaddimah. Sebagaimana kamu bimbang tak, takut tidak dapat berlaku adil berkenaan dengan anak yatim, maka begitu juga kamu sepatutnya kena rasa bimbang. Tak, takut tidak dapat berlaku adil pada wanita-wanita, maka berkahwinlah dengan satu orang ataupun dengan hamba-hamba kamu, hamba-hamba kamu. Dzalika arina alla ta'unu, demikian itu tak lebih lebih kurang untuk kamu berlaku zalim, untuk kamu berlaku zalim, untuk kamu terjebak dengan perkara kezaliman. Dzalika arina alla ta'unu, dan ini jumhur tafsir jumhur. Dzalika arina alla ta'unu. Wa atun nisaa shadaqatihinna nillah, dan bagilah kepada, bila kamu berkahwin pula, maka bagilah pada wanita-wanita kamu saduqatihin nanihlah, mas kahwin mereka ni sebagai satu kefarduan. Nanihlah, Allah Taala bagi sebagai satu kefarduan. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'a, tapi sekiranya isteri kamu bagi pada kamu an syai'in minhu, sedikit daripada mas kahwin untuk kamu guna, untuk kamu makan, maka terimalah fakuluhu, maka makanlah hani amariyah, dengan senang hati, dengan senang hati, bukan dengan paksa daripada pihak isteri sendiri, dengan secara sukarela nak bagi guna mas kahwin dia nak untuk suami dia, maka boleh. Itu pun bukan semua minhu baru. Wala tu'tus sufaha amwalakum allati, seterusnya jangan kamu bagi nak orang yang bodoh. Mana orang bodoh ni yang tak dapat tadbir, tak dapat mengurus harta mereka yang Allah Taala jadikan untuk kamu sebagai kiaman, sebagai apa, sebagai asas untuk stabilkan kehidupan kamu. Jadi kamu bagi pada orang-orang tak sidik, tidak boleh urus harta ni, anak-anak yang kecil ataupun siapa-siapa pun, dia tak boleh nak uruskan harta tu, jangan kamu bagi, sebab dia akan rosakkan. Waruzukuhum fiha, tapi Allah Taala bagi tahu warzuquhum fiha, kamu kena bagi dak bahagian mereka, tunai rezeki mereka, makanan mereka dan juga pakaian mereka. Wa qulu qawlan ma'rufa, dan bercakaplah dengan mereka ataupun bermuamalatlah dengan mereka dengan cara yang baik, cara yang baik.
Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Dia ujilah anak yatim bila dia sudah sampai umur untuk boleh berkahwin. Fa in anastum minhum rusydan, bila kamu sudah dapati dia sudah cerdik, tak boleh urus sendiri harta dia, fadfa'u ilaihim amanah, maka kamu kena bagi tak harta yang amanah daripada abang kamu ke, daripada kakak kamu ke, kena bagi pada dia semula. Wala ta'kuluha israfun wa bidarun an yakbaru. Jangan kamu makan tak harta anak yatim dengan cara melampau. Bukan tak boleh makan, tak boleh makan kalau kita susah. Tak. Wala ta'kuluha israfun wa bidaran an yakbaru. Jangan kamu makan harta anak yatim dengan cara melampau. Dia habis sebelum dia besar. Tak. Sehingga bila dia besar tu harta dah habis dah. Bila dia tanya mana harta pening akhir dia, habis dah. Awak beli baju sekolah, awak belanja mu, awak bagi duit sekolah. Maksudnya kata jangan buat gitu. Wa man kana ghaniyan, siapa dia kaya, maka dia boleh jangan makan. Tengok. Wa man kana ghaniyan, siapa dia kaya. Dan kalau boleh jangan ambil, jangan guna harta anak yatim. Wa man kana fakiran, tapi siapa dia susah fakir, maka falyakul bil ma'ruf, maka makanlah, ambillah sekadar ma'ruf saja. Untuk bagi makan pada anak yatim. Fa idza dafa'tum ilaihim, maka bila kamu nak bagi harta yang kamu pegang ni kepada anak yatim tu, maka fa ashhidu alaihim, maka carilah saksi. Carilah saksi. Wa kafa billahi hasib. Dah cukuplah sebenarnya Allah yang hisab, yang akan tengok apa yang kamu buat. Jadi ni asah. Hadirin-hadirat kita perhati ni bagaimana Allah SWT sebut dulu sebelum nak cerita tentang pembagi harta pusaka ni. Ini semua ni orang lelaki semua dipertanggungjawabkan. Orang lelaki dipertanggungjawabkan. Nak jaga harta anak yatim, kemudian kena dia tanggungjawab dia bagi makan pada anak yatim. Kemudian bila dia nak berkahwin, tak, maka dia kena bayar mas kahwin itu atas dia belaka. Kemudian bila sudah berkahwin, nafkah makan dia pakai ke atas dia belaka. Semua orang lelaki belaka. Orang perempuan tidak ada. Orang perempuan daripada dia lahir sampai dia mati, dia tidak dibebankan dengan taklif syar'i. Dari sudut syariah, dia tidak dibebankan. Bahkan kalau anak dia tak, untuk lelaki dia mati dah pun, kalau anak dia merosakkan kereta orang ke, benda kena ganti dalam syarak, dalam fikmah amalan. Dia tak bertanggungjawab juga. Seorang ibu tidak bertanggungjawab terhadap kerosakan yang dibawa oleh anak dia. Siapa dia bertanggungjawab? Kalau untuk lelaki dia tak ada, siapa dia bertanggungjawab? Ayah dia, tok dia. Kalau tok dia tak ada, adik-beradik dia, pak saudara dia. Ataupun ada anak abang-abang dia tu, mak dia ni tak bertanggungjawab. Tak ada asuh dari sudut syarak, dari sudut syar'i. Tak ada. Daripada lahir sampai ke mati, tak ada. Dia tidak disyariatkan. Maksudnya bila satu orang begini, mana rezeki dia dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak perlu fikir, dia hanya perlu fikir bagaimana tetap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun keadaan. Sebenarnya ni satu nikmat sebenarnya. Orang lelaki tidak, orang lelaki dipertanggungkan cari nafkah. Tak, disamping dia kena taat pada Allah SWT, disamping dia kesempurnakan perintah Allah SWT, dia juga dipertanggungjawab untuk cari nafkah. Nafkah ni pun cari kerana perintah Allah SWT. Dia asalnya begitu. Asalnya begitu. Ada orang perempuan tidak. Sebab tu ni jaminan daripada razak, daripada Allah SWT. Cuma kita buat satu sistem kehidupan yang menyebabkan wanita-wanita kita kena keluar. Tak. Sebenarnya dalam syarak, orang perempuan tak boleh kerja. Boleh kerja, essential. Asah benar. Asah benar. Tidak dapat tidak, seperti mana pendidikan dan juga kesihatan. Ni asah yang terlibat dari kalangan para sahabat. Tak. Yang asah-asah. Ataupun yang tidak melibatkan fitnah-fitnah. Tak. Bukan seperti mana seperti zaman kita sekarang ini. Dikeluarkan anak gadis kita kan dari rumah. Atau nak dasar cari nafkah. Dan ini bahaya. Siapa gerak pun. Tak. Tak. Anak-anak tina kita juga. Ini tidak sepatut berlaku. Sebab dia tidak ada kewajipan dia. Nah, sedangkan dunia ni tempat ujian. Sebab tu kita kata tukar maksud hidup. Tak jelas tentang Allah, tak jelas tentang akhirat. Maka kita ingat dunia ni kita boleh urus lagu mana kita nak urus, kita boleh hidup lagu mana kita nak hidup. Maka kita akan terima akibat sendiri. Nah. Tapi syarat bagi tahu pada kita, ni keadaan dia. Ni asah. Jadi bila satu orang tu mati, lirijai nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walin nisa'i nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun. Mimma qalla minhu aw kathur. Jadi Allah bagi lelaki ada bahagian daripada peninggalan ibu bapa dia. Begitu kaum kerabat dia.
beriman adik-beradik bila mati. Begitu juga wali nisa, sini mula tu. Mula Allah SWT bagi tahu wanita pun ada bahagia. Ada bahagia. Permulaan Nabi atuk Allah Taala atuk di Madinah. Wali nisa inasi, bagi wanita juga ada bahagia dia daripada apa yang ditinggalkan oleh dua ibu bapa dia. Begitu kaum kerabat dia, adik-beradik dia. Mimma qalla minhu au kathur, sama ada sikit ataupun banyak. Nasiban mafrudah, bahagia yang telah difardukan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza hadara al-qismah ulul qurba wal yatama wal masakin, bila ada orang, bila di kalangan kaum kerabat hadir, bila hari pembahagian harta pusaka tu, bila ada kaum kerabat lain yang hadir yang tak terlibat dengan harta pusaka tu, dia juga anak yatim, dia juga fakir miskin, maka farzuquhum, maka jamulah mereka, jamulah mereka. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, kalau tak boleh jamu, kalau miskin, maka ucap dengan ucapan yang baik, yang baik. Sebahagian ulama kata mahdhu, sebahagian tak mansukh. Tapi jumhur mutaakhirin kata tidak. Wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim. Dan hendaklah kamu bimbang, yang Allah Taala suruh bimbang. Hendaklah kamu kena bimbang, jangan siapa bila kamu mati nanti kamu tidak meninggalkan gapo-gapo pada orang selepas kamu, pada zuriat-zuriat yang dalam keadaan lemah. Khafu alaihim, maka hendaklah kamu hendak bimbang keadaan mereka tu. Maka kena usaha supaya bila mati ni ada juga sedikit sebanyak untuk harta peninggalan kepada warisin. Falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Waliyakunu qawlan sadida, dan ucaplah ucapan yang betul, dan buatlah perkara-perkara yang betul. Innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama, sekali lagi sebelum pembagian harta pusaka, Allah Taala bagi tahu tentang berkenaan harta anak yatim ni. Siapa-siapa dia makan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nar, sebenarnya apa yang dia makan adalah neraka, api. Wa sayaslawna sa'ira, dia akan dimasukkan dengan neraka sa'ira. Yusikumullah, Allah sendiri wasiatkan ni, Allah pembahagian ni, Allah, Allah sebut nama dia. Tengok beza dengan hukum lain. Hukum lain Allah Taala bagi tahu wa aqimus salah, secara umum tak sebut nama jalalah, semua jalalah tak sebut, semua jalalah tak sebut. Tapi sini yusikum, Allah telah wasiatkan berkenaan dengan anak-anak kamu. Ni perintah Allah Subhanahu taala. Akhir sekali faridatan min Allah, satu kefaraduan daripada Allah. Tengok ayat akhir faridatan, takkin sebab tu langgah hak ni bahaya. Gabar dia lizakari mislu hadhil unsayin, bagi anak lelaki mislu hadhil unsayin, seperti mana dua orang anak perempuan. Dua bahagian untuk anak lelaki, satu bahagian untuk anak perempuan. Untuk satu orang anak lelaki ni seperti mana dua bahagian pada anak perempuan. Ni hukum. Sini jadi isu zaman kita ni. Dulu ketika mana Quran diturunkan, wanita tidak ada hak langsung. Quran mayakat, masyarakat pelik pada zaman itu. Sekarang ni masyarakat kita ni telah terselewing gini, nak kembali pada hak gini nak. Jadi masyarakat kita lah ni rasa pelik dalam pembahagian harta pusaka. Sebab tu orang kita ni nak, dia bagi sama rata tu, sebab dia tak rasa. Sebab kita dibesar ke hak, apa tak sama lelaki perempuan ni. Dia tak tengok ayat sebelum ni tentang kewajipan nafkah ni. Pada siapa nak syarat bagi? Pada orang lelaki semua. Pada orang lelaki semua. Semua kat atas orang lelaki. Orang perempuan daripada lahir sampai ke mati tidak disyariatkan. Cuma tak berlaku, tak berlaku kerana hak ni kita kena tegak kan? Kena tegak kan? Sebab tu hadis-hadis Nabi pun makin kuat ni. Tak berkenaan kelebihan kan tak? Anak perempuan yang apa mati kematian suami ataupun diceraikan oleh suami. Maka Nabi kata apa ni? Siapa dia ambil semula anak perempuan dia? Tak. Ambil semula anak perempuan dia. Dia yang kematian suami ataupun yang diceraikan oleh suami dia. Maka apa saja infak dia, seperti mana sedekah? Seperti mana sedekah? Kalau ayah tak ada, adik-beradik. Adik-beradik. Adik-adik perempuan yang diceraikan. Tak, siapa dia pera. Tak, anak adik-adik perempuan dia. Tak. Maka usaha dia pera adik perempuan dia tu akan jadi asbab dia menghalai dia daripada neraka Allah SWT. Jadi Nabi telah bagi tahu supaya kita bina. Dia bagi tahu tentang tanggungjawab orang lelaki adik-beradik terhadap adik perempuan dia.
Tapi hak ni sebab masyarakat kita kakak pula pergi sapak pula. Lepas tu harta pusaka dia dapat lebih. Itu halal berlaku ni kerana kehidupan cara masyarakat kita ni. Cara masyarakat kita. Dia buat apa Allah Taala buat lagi? Memang nak suruh lagu tu sebenarnya. Barulah satu orang perempuan tu dapat bina akhirat dia dengan sempurna. Kalau tidak, dia disibukkan dengan perkara yang mana Allah Taala tidak suruh, menyebabkan dia penat, dia letih dengan kehidupan ujian ni, dia nak mengambil tanggungjawab sehingga tanggungjawab dia sebenarnya dia tak dapat sempurnakan. Lepas balik akhirat Allah Taala katanya. Dalam muamalat dia, dalam cari makan dia, dia dia bergaul dengan lelaki bukan ihram, ikhtilat. Maka ini semua masalah belakang. Dia, Allah Taala tidak taklif pun dia. Dia Allah Taala jamin, dia tak boleh nak ayat depan Allah SWT nanti. Saya kena cari makan. Siapa suruh cari makan? Orang lain tanggungjawab. Tapi sebab kita kan, gopoh, nak dunia, nak go tu, nak go ni, tak? Nak rasa tidak bergantung pada orang lain. Maka masalah pada kembali pada kita juga. Kembali pada kita juga. Sebab tu dia kena tahu tentang maksud hidup dia. Dan ni kita baca kitab Allah ni tetap perkara ni tengok Allah SWT tu baru kita pun hebat orang lelaki dapat lebih sebab dia dia berhajat untuk bagi nafkah, berhajat dia ditanggungjawab bagi nafkah, dia tengok Allah Taala bagi tahu sepatut ibu bapa dapat lebih, anak kita, anak kita mati sepatut kita lah, tapi tidak, Allah Taala bagi anak dia, cucu kita dapat lebih banyak. Sebab Allah Taala tahu sebab tu ni dia stabil dah, dia stabil, dia pun umur tak panjang dah, tapi anak ni baru. Tengok Allah SWT. Allah SWT bahagiakan mengikut kepulauan dia, hikmah dia. Lelaki dapat lebih dua ni sebab tanggungjawab dia. Dia kena bagi nafkah. Kekak dia kah, ke adik perempuan dia kah. Dia pun tahu kalau ayah dia tak ada, perbelanjaan ni jatuh ke atas dia. Jatuh ke atas dia. Sebab tu syariat syarat lebih pada dia. Cuma kita ni bahagian lebih ni ambil sore. Tak bagi. Tak. Cara hidup kita tu masalah. Sebab tu kita kata bukan masalah. Bukan masalah alat nimbal tu betul tak betul. Meja tu sengit kita. Meja sengit tu cakap nak betul. Tak. Cara hidup kita tu bermasalah. Sebab tu syarat jadi macam yang tidak. Dan ni cara batin. Mana setan ni, iblis ni telah buat bina. Satu hari tu bina kehidupan dia menyebabkan syarat mari pun. Kau kemah pun jadi nampak sengit juga. Kerana cara hidup yang telah kita terbiasa tu. Nampak tak sesuai lah maksudnya. Tak sesuai berlaku. Okay, sekarang ni ekonomi tak ada riba, tak sesuai. Walaupun tahu dah riba ni telah merosakkan orang. Telah merosakkan orang. Tak. Telah menguntungkan satu belah pihak. Ya. Telah ada ruang-ruang manipulasi yang begitu teruk sekali. Tapi telah juga kan. Telah juga. Soalnya tidak ada ganti lain. Tidak ada ganti lain. Tak. Begitu berhukum dengan hukum Allah SWT. Macam tidak ada undang-undang lain. Tak. Undang-undang lain. Kita terperangkap dengan apa dia? Dengan permainan yang dimainkan oleh musuh-musuh kita ni. Tak, diajar gitu kita lekat gerak dah. Tak. Mana benar tali kena buai belakang dah tapi lekat gerak. Tak. Cuma apa dia? Tan Sri Fairuz, tak bekas hakim negara, tulis dalam buku dia. Tak. Kita dah amal sebahagian hukum ni, dari sudut jenayah ke, dari sudut jenayah khususnya. British tu eh, kita ikut tu lama dah tinggal. British tinggal dah. Kita dah amal lagi. Orang yang buat tu tinggal dah. Kita dah amal lagi. Dah amal lagi. Jadi yusik Allah SWT wasiat ya, berkenaan dengan anak-anak kamu ni. Lidzakari min sulhazil unsain. Untuk anak lelaki dia dapat dua bahagian. Anak perempuan. Fa'in kunna nisa'an fauqasnatain falahunna thulutha mimma tarak. Allah nak bagi sekiranya semua tak anak perempuan, tak ada anak lelaki. Dan lebih daripada dua orang. Maka harta tu 3/2 dah dibahagikan sama rata pada anak perempuan tu. 3/2. 3/2 pula. 2/3, 2/3 dibahagikan sama rata dengan anak perempuan tu. Sekiranya semua anak perempuan, anak lelaki tak ada, anak perempuan saja. Dua ke atas lah. Dua ke atas. Maka 2/3 tu dibahagi sama rata. Apa yang ditinggal. Wa in kanat wahidah. Tapi sekiranya seorang anak tina. Ada anak tina seorang. Maka falahan. Maka dia dapat separuh. Dia dapat separuh. Baki tu lagu mana tadi? Baki 1/3. Baki separuh lagi ni. Wali abawai. Dan untuk kedua ibu bapa dia. Kedua. Pada tok dia. Tok dan nenek dia ni. Likulli wahidin minhumas sudus. Mimma tarak. Bagi setiap kedua ibu bapa dia ni dapat 1/6 mimma taraka.
in kana lahu walad. Dan ni bukan wali abawaihi li kulli wa, dia bagi kedua ibu bapa dia akan dapat 1/6 sekiranya mati tu dia ada anak, dia ada in kana lahu walad. Fa in lam yakun lahu walad warithahu abawah, sekiranya mati tak ada anak, tak ada anak, tak ada anak lelaki, tak ada anak perempuan, maka dia ada ayah warithahu abawah, maka ayah dia akan waris harta dia. Dia bagi mak dia thuluth, 1/3, mak dia dapat 1/3, baki tu bolehkah ayah. Wa in kanu ikhwatun, tapi sekiranya walaupun dia tak ada anak, dia ada adik beradik tak, jadi mak dia kasih dengan adik beradik dia, fali ummihi thuluth, maka bagi mak dia 1/6. Ha ni semua ni yang Allah Taala sebut ni min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain, selepas dia selesaikan wasiat yang dia wasiatkan, wasiat yang dia wasiatkan, kena selesaikan wasiat dulu, dan yang kedua kena selesaikan hutang dulu, kena selesai sebelum bagi harta pusaka. Semua ni Allah Taala bagi tahu dak harta pusaka boleh dibahagikan selepas selesai hutang dulu dan selesai wasiat dulu. Dia wasiat tidak lebih daripada 1/3, tidak lebih 1/3. Dia wasiat tidak boleh bercanggah dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Bercanggah masuk neraka. Dalam hadis kan, dalam Tirmizi, dalam Abu Daud, dalam Musnad Ahmad. Satu orang beribadat 60 tahun 70 tahun, dak bila dia nak mati dia telah buat baik, buat amal soleh 60 70 tahun. Tapi bila dia nak mati dia wasiat bercanggah dengan hukum Allah. Maka kerana ni dia dimasukkan dalam neraka. Masuk dalam neraka. Dak satu orang pula dak dia tak buat amalan agama, tapi dia nak mati dia pesan supaya ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia masuk syurga. Sebaliknya. Abaukum wa abnaukum, ayah kamu dan anak kamu, kamu tidak tahu mana siapa di antara mereka yang mana akan lebih hampir bagi manfaat pada kamu. Dia faridatan min Allah, ini satu kefarduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha kana aliman hakima. Tengok Allah Taala iringi. Allah alim hakim. Maha mengetahui dan maha bijaksana. Itu bahagian anak-anak. Ini bahagian suami isteri pula. Bahagian suami isteri. Berapa bahagian suami isteri? Tadi anak dengan tok. Anak dengan tok. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Bagi kamu separuh bila isteri kamu mati. Berkenaan dengan harta dia. Apa yang dia tinggal daripada isteri kamu, kamu dapat separuh. In lam yakun lahunna walad. Sekiranya dia tidak ada anak. Sekiranya dia tidak ada anak. Anak dia ke anak dengan kamu ke, kalau dia tidak anak, kamu dapat separuh. Fa in kana lahunna waladun, sekiranya isteri kamu itu ada anak, falakumur rubu', maka kamu dapat 1/4 mimma tarak, daripada hartanya dia tinggalkan. Harta pun selepas dia kena selesaikan wasiat dia, dia kena selesaikan hutang dia. Walahunna rubu' mimma taraktum, dan bagi isteri kamu 1/4 hasil daripada harta peninggalan kamu. Illam yakun lakum, sekiranya kamu tidak ada anak, tapi sekiranya kamu ada anak, maka isteri kamu dapat thumun 1/8 mimma tarak, daripada apa yang kamu tinggalkan. Hak ni pun selepas selesai wasiat dia juga hutang. Wa in kana rajulun yurithu kalalah aw imra'atun walah, sekiranya satu orang lelaki yang mana tidak ada anak, dia tidak ada pak, tidak ada anak, tidak ada ayah. Itu yang ditafsirkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, Saidina Umar dan para sahabat lain. Satu orang yang mana tidak ada anak, dia tidak ada ayah, dia tak ada cucu lah. Awi mra'atun, dia tak ada isteri. Walahu akhun aw ukhtun, dia ada adik-beradik. Dia ada adik-beradik lelaki ataupun perempuan. Maka falikulli wahidin minhum as-sulus, maka setiap adik-beradik dia lelaki dan perempuan tu 1/6. Fa in kanu aktsara min dhalik fa hum syuraka'u fi thuluth, sekiranya mereka ada lebih daripada sekiranya mereka ramah, tak fa hum syuraka'u fi thuluth, maka mereka akan berkongsi 1/3. 1/3 mana dua ke atas, maka mereka berkongsi 1/3. Hani siapa dia, walahu akhun aw ukhtun, ni dia ada adik-beradik. Adik-beradik belah mana? Adik-beradik belah mak. Adik-beradik belah mak. Adik-beradik belah mak. Jadi adik-beradik belah mak ni, kalau seorang, maka dia dapat 1/6. Tapi kalau dia ramah, 1/3 dibahagikan. Tak. Dibahagikan lagi mana? Sama rata. Laki perempuan sama rata. Tak ada beza.
perempuan sama rata. Harta mak belah adik, belah adik beradik, belah mak. Harta pun min ba'di wasiyati yusa biha aw dain ghairu mudar. Selepas selesai ke wasiat dia, dia juga untuk bayar hutang. Tak bayar hutang. Wasiyatan min Allah, ini dak pesanan daripada Allah Subhanahu wa taala, ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim. Allah Taala maha hakim, Allah Subhanahu wa taala alim halim. Wallahu alimun halim. Allah maha mengetahui dan maha penyabar. Tilka hududullah, itulah hudud Allah, itulah hukum Allah. Ini kata hukum hudud ni, hukum Allah, hukum hudud. Itulah hukum Allah Subhanahu wa taala. Ni kata kena tegak ni, hak ni kena tegak. Ni tak boleh pisah ni. Pengurusan harta, pengurusan keluarga kita, pengurusan ni, siapa boleh pisah kan? Tak. Maka dia keluar daripada agama. Dia rasa dia boleh. Tak terbabit. Tengok sana kata, tilka hududullah, itulah hudud Allah. Wa man yuti'illah wa rasulahu, siapa dia taat pada Allah dan Rasul, akan dimasukkan dalam syurga, mengalir di mana sungai-sungai, khalina fiha, kekal selama-lamanya, itulah kejayaan yang sebenar. Wa man ya'sillah, tengok siapa dia derhaka pada Allah dan Rasul, dia langgar hudud dia, yudkhuluhu naran, akan dimasukkan dalam neraka, khalidan fiha, kekal selama-lamanya. Wa lahu azabun muhin, dia bagi ini azab yang hina. Kalau dia rasa tak sesuai hukum Allah SWT, kalau dia lebih sesuai lagi. Nah, kalau dia lebih sesuai, bahaya. Wallati ya'tina al-fahishata min nisa, ni hukum seterusnya. Dia wanita-wanita ya'tina yang melakukan perkara keji, berzina, min nisa, di kalangan wanita-wanita kamu. Orang-orang perempuan yang melakukan perkara keji di kalangan wanita-wanita kamu. Ni peringkat awal di Madinah, peringkat awal di Madinah. Zina kan, haram dah, tapi tidak dikonungkan lagi. Dari sudut hukum tu, dari sudut hukum apa dia? Tasnik dak memburukkan zina tu, awal kita baca surah Furqan, Allah Taala bagi tahu dah. Dosa besar dah. Dak bunuh orang, berzina, syirik sekali, Allah Taala tak sekali. Sudah di Madinah, di Mekah lagi. Tapi dari sudut syariat dak, dari sudut tatbik undang-undang, peringkat awal begini. Ini benda-benda payah kan? Benda-benda payah. Jadi agama kita tadriji. Jadi Allah Taala bagi siapa dia di kalangan perempuan-perempuan yang mana melakukan perkara keji, maka fastashidu alaihin arba'atan minkum, maka kena ada saksi, empat orang saksi. Jadi bila empat orang saksi, fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyut. Dak bila ada saksi, maka mula-mula hukuman dia lagu mana? Fa amsikuhunna fil buyut. Masuk ke penjara, penjara rumah. Penjara rumah. Bukan penjara seperti kita ni, David. Tidak dibenar lagi keluar daripada rumah. Tidak dibenar lagi daripada keluar rumah. Hatta yatawaffahunna, sehingga mati tak boleh keluar rumah. Aw yaj'al Allahu lahunna, ataupun sehingga Allah SWT buat keputusan lain. Walladani atiyaniha minkum fa'aduhuma, bila ada orang berzina, laki dan perempuan di kalangan kamu, fa'aduhuma, maka kamu boleh sakiti mereka, boleh kata pada mereka. Tak boleh kata. Fa'aduhuma ni dalam salah ni, kata dengan apa? Kata dengan selipar, tarik telinga. Itu peringkat awal. Dia tidak ada sebab lagi. Tak ada lagi. Tak ada rejai lagi. Dia peringkat awal begitu dulu. Fa'in taba wa aslah, sekiranya mereka berdua bertaubat, debeki, maka lepaskanlah mereka berdua. Lepas mereka berdua. Inna Allah kana tawwabar rahimah, sesungguhnya Allah SWT maha penerima taubat dan maha pengasih. Pengasih. Ini peringkat awal. Bapa tak ada Quran ni sebagai bagi tahu pada kita bagaimana nak suatu hukum tu ditegakkan. Nak cara tadriji. Mana kena ada tarbiyah dulu, dia kena ada tarbiyah dulu. Sebab tu kita tak perlu bimbang bila Islam undang-undang bila digazetkan kena laksana gini, dia bukan semestinya kita kena tatbik lalu. Ya ambil kira belakang keadaan masyarakat. Keadaan masyarakat ni. Tapi dalam skop masih Islam, bukan dalam ruang ikut undang-undang orang lain. Dia punya walak dia tu. Dia hak ni pun kita tak boleh. Hak ni pun kita tidak ada lagi. Kita ada undang-undang sendiri. Tak depan kita Allah, tak depan sunnah Nabi. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladheena ya'maluna su'a bi jahalah. Sebenarnya taubat ni Allah SWT hanya akan terima daripada orang yang mana melakukan maksiat tu, melakukan dosa tu dengan jahalah. Jahalah maksud kau? Dengan bukan tidak tahu. Tak. Kerana tidak dapat kawal diri. Tak dapat kawal diri. Semua yatubu namin qarib. Kemudian dia bertaubat selepas tu.
Fa ulaika yatubullah. Itulah mana Allah Taala akan terima taubat dia. Wa kana Allahu aliman hakima. Dan Allah Subhanahu Taala Maha mengetahui, Maha bijaksana. Wa laysa taubatul ladzina ya'maluna sayyi'an. Dan taubat yang Allah Taala terima ialah taubat lagu ni. Dia bukanlah taubat seperti mana satu orang yang melakukan kejahatan, dia istimur terus melakukan hatta hida hadara ahadum, sehingga nak mati barulah dia kata ini betul an. Nak mati maksud dia gapo? Nyawa duduk di halkum dah. Jangan di halkum. Taubat lagu tu Allah Taala tidak akan terima. Jadi selagi mana tak sampai tahap tu kan, semua orang taubat dia diterima. Semua orang taubat dia diterima. Kalau ini betul an, dak bila nyawa dak dihalkum, bila nak mati barulah dia kata aku bertaubat sekarang. Begitu juga walil ladzina yamutuna wa hum kuffar. Itu orang yang mati dalam keadaan kafir. Tidak akan diterima lagi. Ulaika atadna lahum adzaban alima. Itulah orang yang mana kami telah sediakan bagi mereka azab yang sangat pedih. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillakum. Kemudian sama semula berkenaan dengan pewarisan harta dengan cara halal. Larangnya dak percubaan untuk wariskan harta, untuk mewarisi harta dengan cara tipu, cara tipu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la yahillakum, tidak halal untuk kamu, untuk kamu warisi harta daripada wanita-wanita kamu dengan cara paksa. Dengan cara paksa, ikut dengan cara lagu mana, tapi dengan cara halal, dengan cara paksa. Tidak halal, tidak halal. Begitu wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna. Maka jangan kamu, jangan kamu gawat ta'duluhunna, jangan kamu menyusahkan dia, jangan menyusahkan isteri-isteri kamu dengan tujuan agama supaya dia tempuh kan. Tak, supaya dia minta cerai, dia kalau nak minta cerai suruh bayar. Tak nak jangan begitu. Itu bentuk mana sumber yang haram. Bentuk sumber yang haram. Ini amalan jahiliah, amalan jahiliah. Dia menyusahkan isteri supaya minta cerai. Kemudian dia minta nak tutup tak, nak suruh cerai boleh kena bayar sekian. Illa malaikat Allah Taala bagi tahu, illa ayatina bi fahishatin. Malaikat bila isteri kamu telah melakukan perkara keji yang jelas, bukan sangkaan, tengok fahishatin mubayyinah. Tak. Melakukan perkara keji yang jelas. Maka boleh. Tak boleh. Tak boleh cerai asal saja gitu. Tak, kena pergi mahkamah. Tak. Denda dia. Tak. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wala bagaimanapun, tak bergaulilah isteri kamu dengan cara ma'ruf. Fa'in karihtumuhunna, sekiranya kamu tidak suka apa-apa pada isteri kamu, maka ketahuilah, boleh jadi kalau kamu tak suka tu Allah SWT buat padanya kebaikan yang sangat banyak. Kamu tak tahu, maka sabarlah. Wa'in aratum istibdala zawjin makana zawjin. Bila kamu nak tukar isteri lain tak, dan kamu telah bagi pada isteri kamu ni harta yang bertambah-tambah, mas kahwin yang sangat mahal, maka fala ta'khudhu minhu syai', kamu tak boleh ambil semula, tak boleh buat alasan. Ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina. Adakah kamu nak ambil dengan cara batil, dengan cara paksa, merupakan satu dosa yang sangat besar? Wa kaifa ta'khudun, bagaimana kamu nak tergamak nak ambil semula dak mas kahwin itu? Wa qad afdha ba'dukum ila ba'din. Sesungguhnya Allah Taala bagi tahu dak kamu dengan telah saling gawa dia. Wa qad afdha ba'dukum ila ba'din, kamu telah bersama dengan isteri kamu sekian lama dah. Wa aqadna minkum mitsaqan ghalidha, dia hubungan kamu dak dengan isteri kamu tu, kamu telah buat di atas satu persaksian, perjanjian yang begitu berat sekali dengan sebut nama Allah. Maka tidak boleh. Begitu juga wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa, kamu tidak boleh berkahwin dengan wanita-wanita yang telah dikahwinkan oleh ayah-ayah kamu. Illa ma qad salah, malaikat apa yang telah berlaku dulu, yang terlepas-terlepas. Dan ini mana zaman Nabi ke ni, setan telah tipu masyarakat Arab ni, masyarakat jahiliah ni, sampai tahap berkahwin dengan bekas isteri ayah ni perkara biasa, normal. Dan ni berlaku pada Ansar ni, berlaku pada siapa dia? Ibnu Qais. Bila Qais ayah dia mati kan, anak dia ni seorang ketua kabilah juga, orang besar dalam kabilah. Dia pergi jumpa mak tiri dia, pergi pindah mak tiri dia. Dia mak tiri dia kata, aku mu ni orang juruh, orang molek, aku anggap mu macam anak aku. Tak. Maka mak dia kata, aku kena tanya Nabi dulu. Kita tanya Nabi. Dia wanita tu bagi tahu pada Rasulullah, saya telah anggap dia macam anak saya. Maka boleh ke? Bapa dia nak pergi, dia pandai isteri-isteri ayah ni aset dia lah, harta dia. Ini zaman jahiliah. Setel selur-selur. Mula-mula dia
dia buat gini, lepas tu lagi, nanti dia akan rosak. Dia tak boleh jadi sebab kaum Lut tu, dia akan rosak dulu ni, asah-asah ni, fitrah-fitrah ni, dia akan rosak habis. Jadi Allah SWT mari betul semula. Dia hak ni disebutkan dulu. Wala tankihu ma nakaha, jangan kamu berkahwin dengan wanita-wanita yang telah dikahwini oleh ayah-ayah kamu, kecuali yang orang dulu-dulu. Innahu kana fahishatan, tengok Allah. Sesungguhnya perkara tersebut satu perkara yang sangat keji, wa maktan, dan menyebabkan kemurkaan Allah SWT. Wa sa'asa bidha, cara hidup yang buruk. Kemudian baru dibagi tahu, lebih berat lagi. Hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan ke atas kamu ibu-ibu kamu, anak-anak perempuan kamu, adik-beradik perempuan kamu, mak-mak saudara kamu belah ayah, mak-mak saudara kamu belah ibu, wa banatul akh, anak saudara kamu dak belah adik lelaki, dak anak saudara kamu belah adik perempuan, wa ummahatukum allati arda'anakum, dan juga ibu-ibu susu kamu, wa akhawatukum minarah, dan juga adik-beradik susuan kamu, wa ummahatun nisaikum, dan mertua kamu, dak wa rabaibukum allati fi hujurikum, begitu juga anak-anak tiri, anak-anak isteri kamu yang kamu kahwin, yang kamu besarkan, dan allati dakhaltum bihinna, yang kamu sudah bersama dah dengan mak dia. Fa illam takunu dakhaltum bihi, Allah Taala cerita, tapi kalau kamu tidak bersama lagi, nikah saja tak dengan mak dia, maka fala junaha alaikum, maka tidak kesalahan. Tak, akad nikah dengan mak ni tidak mengharamkan anak dia. Tapi akad nikah dengan anak, tak, akad nikah ya, tak bersama lagi, tetua haram dah. Tapi akad nikah dengan mak dia, anak dia ni tak haram lagi. Bila bersama baru haram. Bila bersama tu jadi haram. Ini haram sebab bila-bila lah. Macam tetua ni haram sebab bila-bila. Tak. Bini kita tak ada dah, maka dia mak kita. Ayah kita tak ada. Ayah. Fala junaha alaikum wa hala ila abnaikum alladhina min aslabikum. Begitu kan? Gabar dia, cucu-cucu kamu, menantu-menantu kamu daripada anak jantan kamu, menantu-menantu kamu daripada anak-anak kamu, daripada keturunan kamu lah. Bukan anak tiri kamu, anak kamu sendiri. Dak, bini dia haram. Wa antajma'u bainal ukhtain, dak, untuk kamu kumpulkan di antara dua adik-beradik haram. Dak, dalam hadis mari tambah lagi, kumpulkan dengan mak saudara. Dak. Dia dengan mak saudara dia tak boleh. Bagaimana dia dengan adik-beradik dia? Illa ma qad, melainkan perkara yang telah lepas dah. Dia terlepas dah tu nak kan. Inna Allah kana ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun, Maha Pengasih. Tengok detail Allah SWT bagi tahu cara hidup nak bina masyarakat. Nak bina masyarakat. Ni masyarakat yang waras. Masyarakat yang waras. Dan ni fitrah. Dia benda ni paling payah sebenarnya nak rosak. Kalau hak ni rosak ke dah habis. Hak ni rosak. Dia setan akan rosak. Dia rosak sih. Mula rosak ke bekas si ayah dulu. Dia tergamuk hak tu. Maka dia akan tergamuk ke natu dulu. Dia akan tergamuk ke natu dulu. Natu. Kemudian dia akan tengok, dia akan rosak sikit-sikit. Siapa peringkat? Mak sendiri. Mak sendiri. Tapi ini benda asah. Benda fitrah. Tapi syarat sebut juga kan. Tapi tak sebut banyak kali, pada sekali ni yang sebut. Sebab dia fitrah, dia kuat dah. Fitrah tu kuat dah. Dia tak mari seperti mana hukum lain. Hukum lain tu sebab kita tak ada rasa. Sebab tu Quran mari berkali-kali. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Begitu juga yang diharamkan kepada kamu ni, isteri orang. Asalnya halal, tapi bila sudah berkahwin maka haram. Tak wal muhsanatu minan nisa', isteri-isteri yang mana wanita-wanita yang muhsanat, yang sudah berkahwin, haram. Illa ma malakat aymanukum, melainkan di kalangan hamba-hamba sahaya kamu. Kitab Allah alaikum, ini ketetuan Allah ke atas kamu. Wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum, dan dihalalkan untuk kamu untuk cari isteri-isteri dah selain daripada yang Allah Taala sebut tadi, selain daripada bekas isteri ayah, selain daripada mak kamu yang Allah Taala titik sasa tu, maka selain itu kamu boleh berkahwin.
Wa ahillalakum ma wara'a dhalika an tabtaghu bi amwalikum muhsinin ghayra musafihin. Untuk kamu cari tidak sebagai pasangan hidup, bukan dengan bukan syarat untuk buat perempuan simpanan yang tidak. Fa wastamta'tum bihi minhun fa atuhunna ujuruhunna fariidah. Maka bila kamu sudah bersama dengan isteri kamu tu, maka kamu kena bayar. Tak, dia punya mahar dia. Mahar dia kena sempurna. Satu kefarduan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala junaha 'alaikum fi ma taradaitum bihi min ba'dil fariidah. Maka tidak ada kesalahan selepas kamu sudah saling redha meredai. Tak. Gapo dia kalau isteri kamu bagi semula mahar dia untuk kegunaan kamu. Inna Allah kana aliman hakima. Allah SWT maha mengetahui, maha bijaksana. Kemudian panduan seterusnya, wa man lam yastati' minkum tawlan an yankihal muhsana. Maka siapa dia yang tidak mampu dengan kamu? Kerana tak. Kerana dia kerana kemiskinan. Untuk dia berkahwin muhsanat, untuk berkahwin dengan orang yang mana molek, yang merdekan di kalangan mukmin, maka famimma malakat aymanukum, maka dia berkahwinlah dengan hamba, kahwin dengan hamba. Min fatayatikum, di kalangan hamba-hamba yang beriman. Wallahu a'lam biiman, Allah Taala tahu keadaan iman kamu lemah kuat ni. Ba'dukum min ba'd, fankihunna biidzni ahlihinna, maka berkahwinlah dengan hamba-hamba dengan izin tuan dia. Wa atuhunna ujurahun, kahwin dengan hamba pun kena ada mahar juga, kena ada mas kahwin juga dengan cara ma'ruf. Muhsanatin ghayra musafihin wala muttakhidatin, berkahwin ni dengan niat untuk jaga kehormatan diri dia, bukan nak, bukan semata-mata nak galak dia juga nak ambil sebagai wanita perempuan simpanan, tidak. Fa idza uhsinna fa in atai, dia hanya pula hukum kena hamba dia, seorang hamba bila sudah berkahwin tak. Fa in atayna bi fahshatin fa alayhinna nisfu ma al muhsanat, sekiranya hamba tu melakukan perkara keji berzina, maka ke atas hamba ni separuh ke atas orang merdeka. Hukum hamba ni separuh ke atas orang merdeka. Kalau orang merdeka kena 100 kali rotan, maka dia kena 50 min al azab. Dzalika liman khasyal an anta minkum, demikian itu kepada orang yang mana tidak mampu kahwin dengan hamba ni, kepada orang yang mana tidak dapat kawal diri dia, ya. Wa an tasbiru khairun lakum, tapi kalau kamu sabar itu lebih baik untuk kamu. Bak kahwin dengan hamba orang, boleh anak ke jadi hamba orang. Wa an tasbiru khairun lakum, tapi kalau kamu dapat sabar itu lebih baik untuk kamu. Nak cari orang merdeka. Wallahu ghafurur rahim, Allah Taala Maha Pengampun, Maha Kasih. Allah Taala bagi tahu semua, yuridullahu liyubayyana lakum, Allah Subhanahu Taala bagi tahu ni kerana Allah Taala nak jelaskan kepada kamu dan nak bimbing kamu, sunanal ladzina min qablikum, jalan-jalan hidup orang yang dulu yang molek-molek daripada nabi, jalan para siddiqin, wa yatubu alaihim, supaya Allah Taala dapat terima kamu. Wallahu alimun hakim, Allah Taala Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Wallahu yuridu an yatubu alaikum, tengok Allah nak supaya kamu kembali pada dia, dia akan ada selamat. Tapi wa yuridu alladhina tattabi'una asyahawat, api orang yang mana ikut hawa nafsu ni, dia nak gapo dia? Supaya kamu ni jauh daripada jalan kebenaran ni sejauh-jauhnya. Sedangkan yuridullahu an yukhaffifa ankum, sebenarnya Allah Taala bagi itu ahkam dia ni semua Taala sebut daripada awal surah ni, kan. Tengok Allah Taala bagi yuridullahu an yukhaffifa ankum, Allah nak nak meringankan dak kamu. Tengok dia gapo dia perintah-perintah ni, bukan nak berat gitu. Nak meringankan kamu, nak membantu kamu. Nak macam cikgu sekolah we latihan tu, bukan nak nyusahkan. Nak sebenarnya nak bantu. Tapi kerana kebodohan kan tak? Maka dia rayak ke mak dia. Cikgu ni tak? Bekerja sekolah macam nak menyusahkan. Tidak. Allah Taala beritahu. Ahkam ni sebenarnya untuk bantu kita. Untuk bantu kita kawal diri kita. Untuk bantu kita kepada urus kehidupan kita dengan baik. Allah Taala yang buat kita, dia tahu keadaan kita. Dia tahu keadaan kita. Sebab tu dia kata, yuridullah an yukhaffifakum, Allah nak supaya kamu ni dibimbing dengan mudah untuk bantu kita. Wa khuliqal insanu dha'if, sebab apa? Manusia ni kejadian lemah, dia lemah. Jadi ahkam ni untuk bantu kita. Anjir, sebab tu dia kena ada rasa kebesaran tentang ilmu Allah, tentang Allah sendiri, baru kita rasa mujur sambut perintah Allah. Kalau tidak, kita tengok kita lebih hebat lagi, jadi masalah. Perintah seterusnya, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai beriman, jangan kamu makan harta sama kamu dengan cara batil. Ulai semula, lepas lama dah ni. Surah Baqarah kan? Ya ayyuhallazina amanu, gapo ni lepas ayat puasa tu. Lepas puasa. Sebab ni asah dia. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam. Yang kamu makan harta kamu dengan cara batin, dengan kamu gengejah dengan
dengan Tok Hakim, dengan peguai, dengan lawyer, cari lagu mana nak makan. Ini bahaya. Tak. Bawa sebut harta, makan harta orang dengan cara batin ni, sebut sekali lagi. Sebab ni rosak. Rosak kenal Allah pun, jadi ulama pun punah, punah keturunan, punah keturunan. Dia jalan taubat susah. Sebab tu orang mukmin dia aja awal lagi di awal surah Baqarah lagi diberitahu dah. Di antara jalan menuju Allah ni sumber kena halah. Sumber harnya taubat. Boleh tapi susah. Tak kena korban semula. Kena bagi semula harta kita ambil. Mana boleh taubat bayar gitu ya? Tak. Bayar gitu. Tak boleh. Dan nak nafsu kan condong pada benda tu. Dan zaman berubah. Masa ambil mula 500,000, zaman kita taubat 5 juta. Habis ya. Tak. Sebab tu dia Allah akhirat juga. Allah akhirat juga. Baru dia boleh. Ni sekali lagi Allah tak bagi. Wahai orang beriman, la takulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta sama kamu dengan cara batil. Cara batil. Cara batil. Cara batil lagu mana? Tak. Cara jelah, cara batin, cara mana tidak jelah. Illa melainkan dengan cara tijarah, dengan cara perniagaan. Antara dia dengan cara redha, dengan cara saling redha. Saling redha lagu mana? Riba redha. Okey. Tak, dengan cara tidak ada manipulasi. Dengan cara jujur. Sebab tu agama kita ad-din an-nasihah. Agama ni kejujuran, jujur belaka. Ha ni. Tak. Kita ambil kesempatan di atas kejahilan orang. Okay? Tak kira. Sebelum Tok Lebah ambil kesempatan dia tak kejahilan makan harta tak? Ada nak suruh semayang ajak kena bayar tak? Baca gapo dia 40 bayar, baca Quran 30 juzuk bayar cah tak? Itu ambil kesempatan dia. Begitu juga dalam perkara lain, perkara lain, perkara lain. Ini bahaya. Asalnya tak boleh. Sebab tu dia perlu takwa. Dia perlu satu orang tu je. Kalau orang ni tak jelas dah, maka dia jadi seni pula. Tipu orang ni satu kesenian, bahaya. Kemahiran dia ada. Khususnya pegawai-pegawai gapo ada terlibat dengan gapo keuangan ni. Tak, di sebaliknya gapo dia tak tahu. Kalau dia tak jujur dengan Allah, dia bina kerajaan atau cara tipu orang ramah, bahaya. Sebab tu ayat surah Baqarah tu kan, wala takulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam li takulu fariqan min amwalin nas. Orang Ta'ala kata, puhai kau beriman, jangan kamu makan harta sama aku dengan cara batin. Dengan cara kamu guna, guna cara kerajaan, guna cara rasmi. Tak. Kamu boleh buat surat-surat dia lawyer, gabar-gabar tak? Maka kamu ambil tanah. Tak kira ambil tanah kerajaan kau, tanah gabar kau. Tak. Semua cara tipu sebenarnya. Kamu tidak berhak sebenarnya. Dari sudut syarat kamu tak berhak. Atas dasar gabar kamu ambil. Atas dasar gabar kamu ambil. Dia rosak keturunan. Rosak keturunan. Kalau keturunan tak tahu tak apa. Tak. Kalau keturunan tahu hok orang illa melainkan dengan cara perniagaan. Perniagaan pun betul-betul perniagaan, bukan seperti riba perniagaan ni. Tak, perniagaan yang jelas. Betul kena pasti. Kalau tak pasti jangan terlibat. Tak pasti jangan terlibat. Seperti mana para sahabat saya rumah Ella kan tak? Siapa dia tak reti muamalah tak di pasar-pasar kami ni tak, maka dia jangan terlibat dengan perniagaan di pasar-pasar kami. Masa-masa kami. Wala taqtulu anfusakum. Kemudian selepas bagi tahu tentang harta, bagi tahu dak mak. Wala taqtulu. Jangan kamu bunuh sesama kamu. Bunuh diri kamu ni, bunuh sesama kamu. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ni kerana Allah Taala kasih pada kamu. Tak kerana harta manusia akan bunuh. Tak mai hukum tu. Kerana harta manusia akan bunuh. Wa man yaf'al dhalika 'udwanan wa dhulman. Siapa dia melakukan perkara begini, tipu harta orang, okay? Dia bunuh orang dengan cara pemusuhan dia zalim, fasal fanuslihi nara, kami akan masukkan dia dalam neraka. Dia bagi Allah untuk masukkan orang di neraka mudah ya. Tengok tanda, tengok bahasa wa kana zalika an Allah yasira. Bagi Allah untuk masukkan orang lagu di neraka mudah ya. In tajtanibu kaba'ira ma tunhau, tapi sekiranya kamu menjauhi dosa-dosa besar, apa yang dilarang daripada kamu, maka kesilapan kecil kamu tu kami akan maaf, kami akan kafarahkan. Dia akan makin masuk kamu tempat yang mulia. Wala tatamannaw ma fa, kembali semula berkenaan kritikan, berkenaan gabungannya panduan berkenaan dengan pembahagian harta pusaka tu. Wala tatamannaw ma fa dallahu bihi ma'adakum an, jangan kamu dak gapo dia bercita-cita nak apa yang telah Allah Taala lebihkan sebahagian kamu pada sebahagian lain. Tak, kalulah jadi kaya, kalulah dapat gitu, kalau gini. Tak,
berapa orang lelaki dapat lebih. Allah kata lirijai nasibu mimaktasabu wal linisai nasibu mimaktasabu. Setiap orang ni lelaki dia akan dapat bahagian apa yang dia buat, dan wanita pun akan dapat bahagian apa yang dia buat. Was'alullah, kalau kamu nak, minta daripada Allah Subhanahu taala kurnia dia. Innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Dia Allah tetap segala sesuatu Maha mengetahui. Walikullin ja'alna mawalim ma tarakal walidani wal aqrab. Dia setiap golongan wanita dan lelaki ni kami telah jadikan bagi dia ni apa yang ditinggalkan oleh dua ibu bapa dia dan kaum kerabat dia. Dia ada bahagian masing-masing yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu taala. Wallazina aqadat aymanukum fa'atum nasibum. Dia orang yang mana sudah ada perjanjian dengan kamu, maka bagilah bahagian untuk mereka ni. Ha, ni ni berkenaan dengan apa ni? Keluarga angkat kau. Macam Nabi dan para sahabat kan di Madinah peringkat awal kan, Nabi persaudara kan, di antara Muhajir dengan Ansar tu. Jadi mereka sudah lekat dah. Jadi sudah bertahun-tahun dah duduk sekali dah ni. Jadi sudah rapat dah hubungan ni, macam adik-beradik dah ni. Jadi berkenaan dengan harta pusaka ni bagaimana ni? Ataupun ada anak akak lah, pera. Tak, dia tak ada bahagia daripada pewaris kan. Jadi Allah tak nak bagi tahu panduan ni, bagilah pada mereka, wasiat lah, wasiat boleh, satu per tiga kan boleh, satu per tiga tak, untuk anak akak. Walladzina aqadat ayyam, orang yang mana sudah buat perjanjian dengan kamu untuk hidup bersama kamu ni, fa'atuhum nasib, bagilah pada mereka bahagia mereka. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Allah SWT tetap segala sesuatu Maha menyaksikan. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa'i ma, dan lelaki ni tak qawwamun 'alan nisa'. Kawam ni gambar dia banyak berdiri, mana sifat orang lelaki ni banyak keluar daripada rumah. Rijal lah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Tak, dia banyak berdiri untuk islah, untuk islah tak, urusan-urusan rumah tangga dia, keluar untuk cari keperluan dia. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa', dengan sebab kurnia yang Allah Taala bagi pada dia. Wa bima anfaqu min amwal, dengan sebab apa yang telah Allah Taala fardukan ke atas mereka untuk mereka infakkan daripada harta mereka. Mereka kata orang lelaki, maka fasalihatu qanitatun hafidh al-ghaib mahfidhullah, maka wanita-wanita pun isteri pula, maka dia kena jadi seorang yang salihah, yang tak, yang harap hanya pada Allah. Hafidhatun, dia jaga kehormatan diri dia lil ghaib, ketika mana ketiadaan suami, dengan apa yang Allah telah perintah supaya dia jaga. Wallati takhafuna nushuzahunna, dia ni tarbiyah dalam rumah tangga, bila berlaku masalah dalam rumah tangga. Nak kita ada hij, kita ada hijrah, nak ada ilah, dia ada cerah. Dan sebelum berlaku-berlaku tu nusyus, bila kamu bimbel takut isteri kamu akan derhaka, maka fa'idhuhunna, maka nasihatlah mula-mula dulu, panduan daripada Allah, nasihat. Wahjuruhunna, tengok yang kedua. Kalau nasihat tidak terima, maka hijrah fil madajik, hijrah fil madajik, pada tempat tidur. Hijrah pada tempat tidur. Wahjuruhunna ni fil madajik, hijrah daripada tempat tidur, daripada tempat tidur. Sebab dia orang ni berlaku bila tidur sekali sokmo, tak, bila tidur sekali, sebab tu suami isteri kena tidur sekali sokmo, tak, baru terasa tak, kalau tidur dah asing sokmo dah tak ada terasa, dah biasa dah gitu. Tambah-tambah lah ni pula ada telefon pula kau muncul tak. Jadi tak berlaku, tak kesan daripada panduan daripada kita Allah. Sebab tu orang soleh ni kena nasihat, dia berubah dah. Dah ataupun hijrah. Dah. Hijrah kapan ni tak kecek. Tak kecek. Tapi hijrah sampai peringkat tempat tidur. Akhir sekali wadribuhunna. Pukul. Dah, pukul. Pukul yang mana, bukan pukul siapa luka, tidak. Dah. Pukul untuk menyatakan maksud kemarahan itu siapa. Siapa? Dengan kayu sugi ke? Kalau salah-salah kita sebut kan? Dengan kayu sugi. Tak, hukum. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Sekiranya mereka telah taat, maka kamu jangan lagi cari alasan, tak, tu cari jalan, tu cari masalah. Innallaha kana 'aliyan kabira. Sesungguhnya Allah SWT Maha tinggi lagi Maha besar. Kalau kamu rasa besar, Allah lebih besar lagi. Fa in khiftum shiqaqa bainihima, tapi kalau kamu takut cegah, tak duduk sekali, tak nak kira sendiri ni, jadi kau tinggi suara ni, maka fa'asu hakaman min ahlihi wa kaman min ahliha, maka lantik orang tengah, nak sorang di kalangan keluarga kita, sorang di kalangan keluarga dia, keluarga isteri kita. In yurida islahan yuwaffiqillahu bainahum, Allah Taala bagi tahu, sekiranya dak kamu ni lantik ni sebab nak baik, maka Allah Taala akan bagi taufik untuk baik, untuk baik lantik orang tu supaya nak sesah, dak kecek sendiri tak boleh, jadi backing dia nak marah,
Jadi lantik orang tu. Tapi Allah nak bagi. Tapi kalau berdua ni suami isteri ni sebenarnya nak kebaikan, nak islah, yuwaffiqillahu bain. Allah Taala akan bagi taufik untuk baik. Innallaha kana aliman khabir. Sesungguhnya Allah Taala tahu belaka. Dia pengalaman tetek keadaan manusia. Ini panduan daripada Allah Subhanahu Taala kepada orang mukmin untuk atur kehidupan orang mukmin supaya gabar, supaya rumah tangga dia tenang, dia supaya dapat juallah. Tu ya sebenarnya. Orang selain ni kena ada panduan hidup. Dalam rumah dia tu kena ada panduan dalam hidup. Muamalat dengan isteri ada panduan dia. Kemudian kembali semula khitab pada semua manusia, wa'budullah, ta'alah pada Allah. Dunia tempat ujian ni. Sembahlah Allah Ta'ala hanya pada Allah. Wala tusyriku bihi syai'. Jangan kamu syirik dengan Allah SWT sesuatu apapun. Dia buat baiklah pada ibu bapa, wabidil qurba pada kaum kerabat, anak yatim, fakir miskin. Begitu pada jiran. Mula dah ada hukum jiran dah ni. Di Mekah tak ada. Mari dah hukum jiran. Mula dah hadis Nabi bagi tahu, man kana yu'minu billah. Nabi sentiasa guna, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarah. Dah buat baik pada jiran dia. Wal jari dil qurba, jiran yang hampir dulu. Wal jari jiran yang jauh. Wa sahibil jambi wa ibnis sabi, dia teman rapat. Dia juga gapo dia orang musafir yang putus bekalan. Nama malaikat aiman, dia juga hamba-hamba sahih, pekerja-pekerja kamu. Orang ini kamu kena buat baik belaka. Inna, sebab apa Allah Taala tidak suka pada man kana mukhtalan fakur, orang yang sombong yang agah. Iaitu orang yang mana bakhaluna wa ya'muruna nah, orang yang mana dia bakhil, dia target orang supaya bakhil. Dia bakhil, dia suruh orang supaya bakhil juga. Wa yaktumu nama atahumullah min fadlih, dia menyembunyikan apa yang Allah bagi pada dia daripada kurnia dia. Wa atadna, dia Allah Taala sediakan bagi orang kafir lagu ni azaban muhina, azab yang hina. Adapun walladzina yunfikun amwalahum ri'an nas, Allah beritahu dia orang mana infak harta mereka kerana menunjuk pada orang, wala yu'minuna billahi wala bil akhir, kerana sebenarnya mereka tak beriman dengan Allah dan hari akhirat. Ni Allah Taala bagi tahu apa orang itu infak kerana ria, sebab dia iman dia pada Allah dan akhirat ni tak jelas. Sebab tu besar ya, surah-surah makiyah kita baca kan, Allah akhirat, Allah akhirat. Wa may yakunish syaitanu huqarin fasaqani, siapa dia setan jadi teman dia, maka itulah seburuk-buruk teman. Wa madza alaihi, tengok bahasa Taala guna, kenapa mereka ni lau amanu billah, kalau lah mereka benar-benar beriman dengan Allah di hari akhirat, kemudian infak apa yang Allah Taala bagi pada mereka, wa kana Allahu bihim alima, Allah Taala tahu kan, tak rasa cukup kau ya, Allah Subhanahu tahu ni. Apa rugi mereka kalau mereka beriman dengan Allah di akhirat? Tak rugi. Dan infak apa yang Allah Taala bagi pada mereka, dan Allah Taala tahu keadaan mereka. Dan Allah la yazlimu mithqala dzarrah, Allah Taala tidak akan buat zalim walaupun sebesar zarah. Wa in taku hasanatan, sekiranya yang kebaikan yang buat walaupun satu hasanah, yudhaifha, Allah akan berlipat kali ganda kan. Dan Allah Taala akan bagi daripada khazanah dia ganjaran yang sangat besar. Kemudian fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid, bagaimana nanti tak buat suara akhirat, bagaimana nanti bila kami bawa kamu wahai Muhammad daripada setiap umat ni ada saksi dia, wajib nabika, dia kami jadikan kamu ke atas semua mereka ni sebagai saksi. Ayat ni kan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bagi tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh dia baca Quran kan, ikra alayya daripada awal, ya ayuhan nas uttaku, awal surah ni siapa ayat 41. Sampai ayat ni kan Nabi kata hasbuka, bolehlah, cukuplah. Dak tiba-tiba dia tengok Nabi, mata Nabi tu dak menangis. Dak bila dengar ya Allah sampai ayat ni. Bagaimana faedah, bagaimana nanti dak bila kami bawa kamu dan setiap umat ni bagaimana nanti bila kami bawa setiap umat ni ada saksi, dan kamu akan jadi saksi bagi ke atas setiap umat. Nabi akan jadi pada saksi pada Nabi Nuh, umat Nabi Nuh. Dan kita pun umat Nabi. Ya umat idzin yawaddullah, hari tersebut yawaddul ladzina kafaru, ingin sekali orang kafir ni yang derhaka pada rasul, kalaulah mereka diratakan sama dengan tanah ni. Kalaulah mereka tidak dibangkitkan. Ya laitani kuntu turaba, kalaulah aku jadi tanah ketika ni. Wala yaktumuna Allah haditha, dia mereka tidak dapat menyembunyikan daripada Allah apa saja yang berlaku. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai beriman, la taqrabus salah wa antum sukara, wahai beriman, jangan kamu hampiri sembahyang dalam keadaan kamu mabuk. Ini tadrij. Dak surah Baqarah dan mari surah ni. Mula panduan bagi tahu mereka, tanya kamu bukan dengan arak dengan judi lagu mana, Allah Taala bagi tahu dak keburukan dia banyak tapi dia ada manfaat. Bila bagaimana keburukan lebih banyak daripada manfaat. Dewan ni kedua. Maidah akhir.
Ya ayyuhalladzina, wahai beriman, la taqrabus salah wa antum sukara. Jangan kamu hampiri solat dari keadaan kamu mabuk. Jadi mula dah sahabat tak subuh memang tak minum arak dah, subuh tak minum arak. Dak zuhur tak minum arak dah. Asar tak minum arak dah. Maghrib tak minum. Lepas isyak baru sahabat minum arak. Dia nak ila tadriji. Cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara Allah Subhanahu taala. Yang mana sebelum ni meruk gapo dia ketagih begitu gapo dia teruk saya dengar arak ni. Maka ni dapat islah, tengok sembahyang, fungsi sembahyang. Jangan kamu hampiri sembahyang dalam keadaan kamu mabuk. Hatta ta'lamu ma takun, tengok sehingga kamu tahu apa yang kamu baca. Yang kamu tahu apa. Kita tak mabuk pun tak tahu juga. Ini masalah juga. Mabuk gelain. Mabuk jahalat. Sebab tu kena perubahan. Kenapa ya? Nak sembahyang khusyuk lah ke mana? Tak faham. Tak faham. Sebab tu kita kena baca ayat-ayat kita faham dari sembahyang lima waktu ke sembahyang ringkas lima waktu. Dan tentu nak sembahyang tahajud, tentu bina cari susunan yang kita faham tu. Tak depan kita, kita ada stand gini. Nak sembahyang tahajud. Kita baca susunan kita faham. Tak, surah-surah kita faham. Kita kena buat latihan. Kena bina. Nabi. Sebab sembahyang ni satu amalan yang penuh dengan kefahaman. Sifat agama kita lagu tu, dia mana ada hatu-hatu kepala, tak tahu ke satu. Mana lagu tu? Ya zikir, mengalir air mata tu kan faham tu. Okay, salah seorang berada di bawah naungan arsy Allah SWT, seorang lelaki berzikir pada Allah secara bersendirian sehingga mengalir air mata dia kerana takut pada Allah SWT. Tu zikir lagu tu. Bagaimana zikir dengan penuh kefahaman tu? Ini zikir. Bila sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ni khulasah bagi gapo dalam Quran dah. Gapo dalam Quran dah. Baru kita jadi umat yang hebat. Semaya kita gitu juga. Dia bahasa yang diolah, intonasi yang ada, tajwid dibaca, tak dengung, panjang itu semua tu diolah dengan begitu sempurna sekali. Begitu juga wala junuban illa abini sabil. Jangan kamu semaya dalam keadaan kamu junub. Dalam keadaan kamu junub. Illa abiri sabilin hatta. Melainkan bila keadaan kamu musafir, maka patah yamamu. Hatta tersinu. Sini sehingga kamu mandi dulu. Sehingga kamu mandi dulu. Wa in kuntum marda. Sekiranya kamu sakit ataupun dalam musafir tidak ada air. Au ja'ahadakum minal ghaid au lamastumun nisa. Ataupun kamu tak qada hajat kamu ataupun kamu telah sentuh wanita kamu, maksudnya telah bersama dengan isteri kamu, falam tajidu man, maka kamu tidak dapat, kamu tak ada air, tak jumpa air, maka fatayammamu, maka tayammulah, tayammu sa'idan tayyiban. Tayammu dengan apa? Dengan sa'idan ni tanah tempat tinggi. Tanah tempat tinggi yang baik, yang molek, yang bersih. Apa sa'i dan tanah tempat tinggi ni? Tak. Sebab tempat orang dulu kan mana ada tanah perkita ni? Tak. Dia bila berok tempat rendah. Tak. Tempat tinggi tu tak ada orang berok situ. Tak ada orang cik. Orang nampak belakang kan? Jadi sebab tu suruh Quran isyarat kan? Cari tanah tempat tinggi. Sebab tu tanah tu bersih. Tanah tu bersih. Jadi Allah SWT, fatayam mamusai, tengok tayam mana pergi cari sa'i dan tayiman, kena cari sa'i dan tayiman, tanah bersih. Lalu fam sahubi wujuhkum wa aydikum, maka sapulah wajah kamu dan tangan kamu. Ini cara tayam daripada Quran yang Nabi mari ajak. Nabi ajak dua kan. Syafi'i kita ni tayam basuh tangan sampai ke siku juga. Sampai ke siku juga. Tapi dalam hadis lebih sahih ada muka dengan tangan. Sebelum ada Al-Quran, famsahu biwujuhikum wa aydikum. Inna Allah kana afuwan ghafura. Allah SWT maha pengampun, maha pengasih. Habis kat tu, sebagai panduan asas kita. Sebagai panduan daripada ayat pertama surah ni, sampai ke ayat 43, panduan untuk kita, umat ni. Panduan bagaimana hak berkenaan dengan harta anak yatim, berkenaan dengan harta orang yang tak syirik. Semua Allah SWT atur belakang. Supaya kita jaga hak-hak ni. Allah SWT tentukan. Dan bahagia harta pusaka baik lelaki baik perempuan. Kemudian harta pusaka Allah Ta'ala tentukan lelaki banyak mana, perempuan banyak mana, ayah banyak mana, adik-adik banyak mana, suami banyak mana, isteri banyak mana. Kemudian bila berlaku masalah, buat perkara keji, bagaimana nak atur, nak urus.
boleh siapa yang kita boleh nikah, siapa tak boleh nikah, semua didetailkan. Dia harta sama kita lagu mana, dia berlaku masalah dengan isteri, lagu mana cara nak nasihat dulu, lagu mana nak sesah dulu. Boleh panduan umum pada kita, taat pada Allah, buat baik pada bapa, buat baik pada kaum kerabat, semua ni sesah belakang sehingga bab semaya ni habis, masuk tiba-tiba sekali lagi sambung semula bab Yahudi. Sini ayat 44 ni, alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab, tahukah kamu berkenaan dengan orang yang mana diberi pada mereka kefahaman daripada kita. Sambung semula, bermula ayat ni kan, sambung tentang Yahudi dan munafikin. Siapa ke Maidah? Siapa ke Maidah? Sambung semula tentang Yahudi. Depan kita ni ada Yahudi masih lagi di Madinah ni, Yahudi dan munafikin ni. Jadi ayat sebelum ni atur kehidupan orang Islam, kena teratur. Sebab tu kita beritahu tu sekarang, kita kena atur kehidupan kita. Ya Allah Ta'ala atur ni. Rumah kita kena ada mesyuarat, rumah kita ada amalan, rumah kita ada sembahyang, kena ada macam madrasah rumah kita, macam itu kena wujud. Dia tak tahu nak buat, kita mesyuarat sama-sama kita, kita mesyuarat sama-sama kita. Sini Allah Ta'ala bagi kita, sebab nak berhadapan dengan orang lagu ni, ni musuh ni cukup sistematik, musuh yang lama, yang tahun tak. Nak zaman kita, dia sekarang dalam rumah kita, dalam bilik anak kita, kita tak tahu tak. Sebab tu kalau kita tak buat gabung-gabung, kita duduk masih macam sepuluh dulu, ya tak? Tak serupa sekarang ni. Dulu kita duduk dalam rumah, anak kita duduk dalam bilik, tak apa duduk baca majalah-majalah gitu ya. Lan ni tak tahu, duduk dalam TikTok Soho dia tu, duduk gabung dia tahu. Tak, anak tina kita banyak mana-mana, nampak luar pakai purdah, nampak luar pakai tudung molek eh. Dalam tu jadi artis, dia joget gabung. Tak, kita anak kita juruh anak kita tak jadi tepik rumah. Tak, tak ada tepik rumah, kamu tak perlu dah. Sebab tu kita, rumah kita ni, kita kena, rumah orang Islam ni kena lebih, apa dah, kena canggih dah dari sudut sistem dia. Kita kena atur, cari bagaimana nak buat, fikir mesyuarat dulu, kecek dulu dengan isteri kita bagaimana nak buat. Kalau tak ada, dah, rumah kita tak ada orang, ada cucu, ada dua orang ni, bagaimana rumah anak-anak kita? Kita pergi, kita orang pengalaman hidup, kita ni manager, go to, go ni, cikgu, go to, anak kita tu, bagaimana nak wujudkan, nak tolong kita sebagai orang tua? Pengalaman lebih, gagal lebih dah ni. Tak, duk main muta, duk gini, ugi. Bagaimana kecerdikan kita tu, bagaimana nak hidupkan supaya anak kita tu jadi lebih baik daripada kita, rumah tangga dia. Kita atur. Dan ni peluang dia, ni peluang dia. Baik. Kalau tidak kita baca buat Quran, tengok Quran atur begitu, bukan main. Bukan saja-saja. Ni cara Islam ni, Nabi bin orang Madinah ni betul jakun daripada kita ni. Saya tak reti baca, saya tak reti nulis, bukan main. Susah Nabi ni, susah kan? Susah. Masalah uji Nabi ni begitu susah ni, orang yang mana begitu susah. Dia tahu kan Aus dan Khazraj ni susah, bukan orang cerdik, bukan orang cerdik. Nak tarah pendidikan dia. Tapi Nabi, kesabaran Nabi, Nabi telah sabar dan untuk tarbiah orang lagu ni. Macam-macam kan, kalau kita tengok hadis Nabi pula gabung dengan ni, Allah, penat Nabi ni. Penat Nabi. Dan sekarang ni kan penat ni, habis di Madinah, masih di Madinah ni. Yahudi lagu mana apa, cara hidup Nabi, dengan susah Nabi. Penat. Dia berhadapan dengan musuh Yahudi ni. Jadi Nabi kena kontrol, nak tarbiah. Nak tarbiah saja, nak ajar saja boleh tidak. Nabi tak rehat ni kalau lepas Hudabiyah ni kan, kabilah-kabilah mari ni. Kabilah-kabilah mari. Mari nak belajar Islam. Nama-nama. Sekarang kan berlaku Hudabiyah kan, tersebar dah. Quraisy ni macam kalah dah lah. Quraisy ni lepas Hudaybiyah berjanji damai dengan Nabi ni, sebelum ni bukan main dah hentai Nabi, tiba-tiba senyap Quraisy sekarang ni. Tak lewat gap apa Quraisy. Jadi kabilah-kabilah mula mari ke Madinah ni. Bagaimana Nabi nak raya kabilah-kabilah ni? Keadaan Nabi ni. Sebab tu Nabi Allah Ta'ala tunggu ayat ni, pandu ayat pada sahabat ni, kena jenlah. Bergerak macam. Sebab tu orang yang mari pula tu tetamu, kena layar. Bagi kena jauh makan, kita susah dah. Dia mari pula arak-arak badui. Bagaimana Nabi nak atur masa dia? Nak atur masa dia. Dia peperangan demi peperangan. Ni masa ni, ni berlaku peperangan. Nak pergi ke Khaybar. Nak pergi ke Khaybar. Dia masa ni tulis surat dah ni. Allah, masa ni tulis surat pada semua raja-raja ni. Dah tahun ketujuh ni. Tahun ketujuh ni dah dari Bukhari ke apa kan. Masa ni tulis surat pada Raja Rom, Raja Parsi, Raja Habsyah, Raja Yaman, semua tulis surat belakang ni. Dia sudah bagi tahu kepada dia. Min Muhammad. Dah daripada Muhammad Rasulullah, Nabiullah, tulis kepada Raja Rom, kepada raja, pada semua ni kepada dia tulis. Aslim Tuslam. Aslim Tuslam.
serah diri dah, tunduk pada Islam, kamu selamat. Bahaya tu, tulis surat pada raja, kita tulis surat pada mereka. Bahaya tak? Ni kita ni 2 juta Kelantan ni. Nabi masa ni baru 20 ribu ni. Zaman Sayyidina Umar 36 ribu baru. Nak lawan Rom. Mu'tah, Mu'tah ni, dan ni lepas ni nak berlaku Mu'tah ni pula ni. Mu'tah ni gapo dia? Rom bila terima surat tu, gapo dia balas? Hantar pasukan perang kan? Maksudnya Nabi hantar Zaid, Nabi hantar Ja'far, Abdullah bin Rawahah. Bayang Nabi ni international ni pula. Lawan Nabi pula ni. Dia dari kada masyarakat lagu ni. Tengok Nabi kita. Habis keadaan Nabi untuk gerakkan umat ni. Dalam masa yang sama nak tarbiah orang ni. Kabilah-kabilah mari ni nak tarbiah. Tak. Dia, Nabi guna semua sahabat-sahabat mana ada. Atau bila mari sini atau kabilah ni dia ajar Quran, ajar. Lepas tu Nabi kena gini ya. Nabi bukan ajar saja. Ajar belakang, ajar semaya, gapo belajar semaya, gapo belajar ayat Quran hari ni. Nabi duduk di masjid dia ni tak. Lepas isyak, lepas Nabi habis wirid Nabi, dia wirid Nabi kan. Kita tahu ke seminggu sekali khatam Quran kan. Tak. Fami bi syaukin. Tak. 3 kita bagi tahu 3 5 7 tu baca surah Nabi tu. Dan ketika ni bila Nabi pergi pada satu kabilah kan tak? Biasanya Nabi lepas isyak tak, sahabat-sahabat hu belajar-belajar tak, tunggu Nabi teh dulu betul ke tak. Nabi kena kicik juga. Baik penat Nabi. Nabi kata si hari kata kamu pergi belajar ni semaya, pergi belajar surah ni dengan hak ni. Hak ni pergi belajar surah dengan ni. Pah, malam Nabi kicik pergi raung. Dak belajar gapo hari ni? Lagu mana baca yang betul ke tak? Nabi kicik. Sehingga satu malam tu kan tak? Hak kabilah hak Nabi nak kicik tu tak? Dak tunggu Nabi, tunggu tak mari. Tunggu tak mari. Tengah malam baru Nabi sapa. Nabi sapa. Jadi Nabi minta maaf. Nabi kata maaf, aku tidak ada yang menghalang aku mari sekarang ni kerana aku terpaksa habis wiri-wiri aku. Jadi dia mahu bila Nabi kacak tak apa. Jadi Nabi panggil, baca gapo hari ni? Belajar gapo hari ni? Nabi dengar. Nabi kena dengar. Lepas Nabi pergi dengar belakang Nabi pergi, maka mereka tanya para sahabat, nak wirid Nabi tu gapo dia? Maka sahabat bagi tahu ni bacaan Nabi. Bacaan Nabi. Nabi kan sibuk urusan dengan orang kan. Sehingga Nabi gapo dia tertinggal. Tapi nak baca ni. Jadi baki masa ada tu Nabi baca dulu baru Nabi pergi. Ini keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ketika ni, ketika mana surah ni turun kan, lepas Hudaybiyah gini, tulis surat pada Rom, tulis surat pada Parsi, pas bayar kan. Hatta orang hatta Dahyah Kalbi, hatta Hati Ibn Balta'ah ke Mesir. Ke Mesir lagi. Hati Ibn Balta'ah dia hatta ke Mesir. Zaman Nabi, dalam keadaan gini, perintah Allah. Nabi kena, Nabi ni seluruh alam, seluruh manusia. Nabi. Ni nubuah. Nubuah. Dan kita nak baca tengok bagaimana Allah Ta'ala atur. Orang Islam di Madinah ni. Tu ayat suruh di muzakarah, suruh belajar benda ni. Belajar dalam keadaan gini, dapat bina. Ini cukup ajaib. Dan sekali lagi Allah nak cerita tentang Ahlul Kitab. Ahlul Kitab. Terbetis kat ni dulu. Kita sambung petang ni pula.